Makanan ini saya mau kasih coba sama itu tuh. Candy. Oh. Leon, what about the egg? I love this. You love this. Okay. Very good. So good. Guys, spesial dari Mbak Loli nih buat saya nih. Kuah soto yang ada ayamnya nih, guys. Top guys. Hello guys, welcome back again to my channel Initial ABT, channel tentang Hong Kong dan juga tentang Macau. Nah, teman-teman, sekarang ini saya ada di Macau dan sekarang ini baru pulang kerja, guys. Saya tadi buru-buru ganti baju karena kali ini saya diundang sama teman-teman sesama content creators yang dari Indonesia dan juga yang dari Macau. Kita sama-sama hari ini kita akan pergi makan di Loli Indonesian Restaurant. Jadi orang-orang Macau kan di sini belum kenal yang namanya Indonesian Restaurant. So, kemarin kita bikin janji kita mau sama-sama pergi ke sana, kita akan mereview dan sekaligus akan memperkenalkan Indonesian Restaurant sama mereka itu seperti apa makanannya, rasanya, atau apapun itu tentang masakan Indonesia, kita kasih mereka tahu. So guys, sekarang saya menuju ke sana dan mungkin saya agak telat guys karena mereka udah duluan sampai di sana. Saya sih masih kerja tadi, jadi tunggu pulang kerja dulu baru bisa ke sana guys. So guys, seperti apa keseruan konten kreator asal Indonesia dan juga konten kreator asal Macau ini guys, yang sama-sama akan pergi mereview Indonesian restaurant di Loli Indonesian Food itu seperti apa? Nah, ikuti video kita. Sorry, ikuti video saya sampai habis. Dan sekarang kita jalan ke sana. Let's go guys. Buru-buru ini guys. Dingin juga guys udaranya. Wah guys, gak enak banget ini tadi. Teman saya yang channel anak desa itu, dia baru WhatsApp saya, katanya nunggu saya baru memakan. Aku bilang makan duluan aja, gak usah nunggu. Nanti nanti saya langsung join aja guys. Kasihan mereka nunggu saya mau makan. Gak tahu udah lapar apa belum. Wah guys, udaranya tuh dingin banget di luar. Tapi udah gak berasa guys karena saya lari-larian guys. Dan ini udah sampai di dekat Kiang Wu Yiyun, dekat rumah sakit Kiang Wu. Dan tinggal turun ke bawah udah sampai di Loli Indonesian Restoran. Nah guys, masih ingat kan rumah makan Loli Indonesian Restoran? Jadi dari Kiang Wu Yiyun atau dari rumah sakit Kiang Wu, ini ada bus stop di depan sana. Di bus stop ini kita tinggal turun ke bawah guys. Ini kita tinggal turun ke bawah 100 meter. Loli Indonesian Restorannya itu ada di sebelah kanan guys. Nah guys, ini dia nih, kita udah sampai nih Loli Indonesian Restaurant. Wah, kita lihat mereka lagi nungguin saya guys. Oke. Nah ini dia mereka. Halo. Wah. Halo. How are you? Hey. We're all waiting for you. Don't be hurry, Aldi. It's okay. But 9:30 exactly, right? I said to you 9:30 exactly. Wah, jadi guys, ini dia nih. This is Leon, he's from Macau. And then Alex. And then Candy, pork chop bone. Pork chop bone. Pork chop bone. Hi. Sisi, Apple Sima Juntak, Popon, and then Bang J. Wow. Wow. Okay, what to eat, brother and sister? Mm. Wah, bakso. This one is soto. We have soto, rendang. Oh, soto, rendang, ikan, ayam bakar. Oh, guys. So many. Toh. Okay. Nah, ya guys, ini mereka baru mulai makan guys karena benar-benar lagi nungguin saya. Padahal mereka udah ngumpul dari jam 7, dari jam 8 kurang tadi guys. Nunggu setengah jam. Itulah kita community. Oke. Okay. Guys, sekarang saya mau makan dulu ya guys.
kita makan dulu. Super banget. Yes. Jadinya apa ya? Ada baksonya juga wow, nih. Wow, banyak. Kok mantep teman-teman, luar biasa lah. Saya selama di Loli Indonesian Restaurant belum pernah cobain yang namanya udang ini, guys. Jadi ini saya spesial buat lu. Guys, aku cobain telur ini ada di sini. Top. Telurnya tuh berasa banget. Ada udangnya juga, guys. Enak. Guys, ini makanan favorit saya. Kalau saya kesini tuh pasti pesan ini nih, guys. Wow, spesial lagi nih, guys. Ayam penyet sambal hijau ini yang terbaik di Makau. Paling enak di Makau. You try first. Guys, ini makanan ini saya mau kasih coba sama itu tuh. Candy. Oh. Candy. Cie, kirain disuapin. Thank you. Kirain disuapin. You try it. You try it now. Okay. Alex and Candy will try the chicken. Wait, let me put some on my plate. Oh, you better drink first because that's extremely spicy. I'm kind of nervous. Okay, is this my portion? You have some more. Is the green one really spicy? Yeah, the green one, but it's very, very good. You have to try it. Okay. Just for the experience. Okay. Oh my god. Let's try it. Okay. Alex, are you ready? Okay. Who's first? Okay. Alex first. What about together? Okay, we'll do it together. Okay, together. One, two, three. Was it jalapeno? Is you know it's just chili. It is pure chili and then I don't know they mix with okay. Suki, yeah. Right? Okay. It's like coco here. It's like wasabi. Oh my god, I can feel it. I can feel it now. You can feel it now. Wow. Okay, Leon, dia mau coba makan pakai tangan. Okay. Please try. Is it really spicy? No. Okay. Is still on my cup? Really? Yeah. With water. Yeah, yeah. Okay, you try it. That's spicy. Wow. 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 Itu apa tadi? Ayam? Ini telur. Nah ini ayam. Ayamnya rasa apa deh? Enggak ayam kebo? Pedas. Pedas. Tapi guys, yang mau tahu, ini ayam penyet sambal hijau paling enak di Makau. Bahkan di Hong Kong. Only Loli Food. Ini. Ambilin tuh. Cabenya kayak ini mau. You try this one, it's nice. Yeah. Mm. Pop. Yes. Maybe you say something about this restaurant already? This restaurant is the best in Makau. The best Indonesian restaurant in Makau is Loli Indonesian Food. That's it's absolutely true. We all that is great. Love it. Guys. Spesial dari Mbak Loli nih buat saya nih. Pakai ini dulu nih guys. Jeruk kuah soto yang ada ayamnya nih guys. Hmm. Top. Dan ini dia nih Mbak Lolinya. Eh Leng Chai. Wah, boleh ya, boleh mungkin. Nah. Ini dia nih ownernya yang punyanya restoran Loli Indonesian Food. Ini dia nih yang ngeceng kita nih. Friendo. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Hah? Ini
Tang Mai Frando. 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 Oh. Where are you from? Where are you from? Indonesia? Nah guys, ini makanannya udah habis guys. Makanannya enak banget ini guys. Tuh. Wah guys, udah kenyang banget ini guys. Tadi sore memang saya sudah gak makan karena pas malam ini kan mau makan-makan. Dan tadi udah makan banyak banget guys. Top banget nih, dingin-dingin kayak gini udah makan ayam, sate, dan juga kuah soto tadi. Top banget, bener-bener mantap. Nah guys, itu dia video saya kali ini tentang makan-makan guys. Kali ini tadi saya dengan para konten kreator baik yang dari Indonesia maupun yang dari Makau sini. Tadi kita sudah datang ke ini nih, ke Loli Indonesian Restaurant yang ada di belakang saya. Dan teman-teman sudah tahu kan keseruan kami itu tadi pada saat makan seperti apa. So teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel saya supaya YouTube channel saya semakin berkembang, semakin memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang menarik seputar Hong Kong dan juga seputar Macau. Dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye. See you. Bye-bye.